Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi nawwara qulubal mu'minin wa khatama qulubal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mulku wa hakmu nabiyyin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي أمر وجود بنوره وشريعته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إكراما وتعظيما سعادتك الكرماء والفضلاء العلماء حضرة الكرام دمة الكرماء شيخ ورسوله بإسلامه من سمعه engkang dahan kena keteng dumateng poro bapak ibu hanta jamiah permasan wonten ing malam Khamis engkang tansah kawula hormati utaminipun saking sawahipun hajah panjenenganipun bapak haji Ulati kalestan keluarga tansampun paring kesempatan paring pengorbanan kangge perjalanan pun pengasan wonten saat menika. Mugi-mugi sedaya jeripayahipun lan pengorbananipun kawit kala wau siang atau saat menika tansah sedaya dipun tampilanipun dhateng Allah dados tambahipun amal kesayangipun Bapak Haji Lunardi lumebetipun dhateng sedaya keluarga ingkang usahanipun estu mangkinipun balestuni Allah kanthi rupi rezeki ingkang langkung manfaat langkung masyarakat barokah fiddunya akhirah amin. Para bapak hadirin, monggo kita kaji kanthi sesarengan nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika munajat dumateng Allah wonten Gua Hira. Dipun datangi dening Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lajeng dawuh dhateng Kanjeng Nabi, "Iqra ya Rasulullah. Iqra sampai kaping 3 baru dibacakan yang keempat." Jawabipun Kanjeng Nabi, "Pancet ma'ana bikori kulo boten saged maos." "Iqra ma'ana bikori kulo boten saged maos." Ahli tafsir menafsiri saking ayat menika, setengah saking inggih menika kulo panjenengan sedaya niki kapure seneng iqra, membaca, membaca dan membaca, belajar, belajar dan belajar. Iqra yang pertama inggih menika supados kula panjenengan sedaya niki senang membaca dengan adanya Al-Qur'an. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Senang dengan Al-Qur'an, sampai-sampai di dalam hadis diterangkan barang siapa yang senang dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu pun akan memberikan suatu pertolongan. Mulanya boleh aneh, enten kiai ini kalau enten masalah meripat merem, Al-Quran dibuka, menurut firasat itu tinggi enggak dikututin, tek, gini udah dijawaban. Kata kiai si model ada meripat merem, Al-Quran dibuka, boleh nyawang, dikutin, tek, ya itulah nanti yang menjadi jawaban. Apa maknanya? Katanya benar. Enten santri ini kunyuwun. Gus pundi yai, kula kalih siniki judul napa boten Al-Qur'an dibuka. Dititik. Kula badhe pesanan kalih tiyang niku. Pesanan kalih tiyang sumber beda, pesanan kalih tiyang kule, cocok napa boten Al-Qur'an dibuka. Dititik. Itulah yang menjadi jawaban. Sebab di dalam hadis Kanjeng Nabi, barang siapa yang mencintai Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka Al-Quran itu pun akan mencintai, akan menolong kepada orang itu, baik di dunia, di kubur, sampai hari kiamat. Orang itu pun tingkatkan Pak Anggeni pun senang. Bukan masalah, pun sepuh belajar. Niki kan murui Pak Jen. Lah izin belajar, jadi tidak perlu izin. Lah bapak kula niku krana belajare pun sepuh atri ngundang pripatan ustaz kapure rawu. Boten enten awone,
buatan enten KCP, belajar. Wis sepuh mboten napa-napa. Kula usiane pun 50 lho gak belajar. Justru nikulah Allah akan senang terhadap hambanya seperti itu. Nggih, kasep gak enak. Wis tak belajar. Belajar tegege Pak Jen, napa temu sora mriki napa diundang. Wis sepuh belajar. Sak iso-isone, isone ngono wis pol belajar tenanan. Insya Allah itu juga akan diterima oleh Allah. Memang isa ni koyo ngono kuwi. Mula bapak-bapak nggih belajar. Boten ngeten kasepe. Lah sing pun saged maca Iqra yang kedua dipun tingkataken terus ngendi yang dipelajari bukan hanya lafadznya tapi maknawinya. Nggih dipelajari maknawinya. Yang dibaca itu bukan hanya lafadznya, tapi yang dibaca dengan akal pikirannya, dengan hatinya. Niki mungkin bagi sakit menimbang para bapak. Ini belajar tafsirnya. Ada. Para bapak hadirin, ayat pun Allah niki mboten namung setunggal ingkang tersurat di dalam Al-Quran. Ayat Allah ada dua macam, yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang tersurat di dalam lingkungan. Mula kalau panjenengan sedaya niki sering belajar membaca ayat pun Allah yang ada di sekitar kita. Dalilnya pun jelas, Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat setuhune atas kejadiane langit lan bumi lan silih bergantinya malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu sudah menjadi bukti tentang ayat ipun Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah bagi orang yang punya akal. Maksudnya apa, Pak? Awake dhewe iki nyawang lingkungan iku nggih ayate Allah. Mulane kita lak nyantok nih sesungguhnya di dalam kejadiannya langit dan bumi loh, berarti nyawa kapure nyawang langit kalian bumi silih bergantinya malam menjadi siang, siang menjadi malam, sudah menjadi bukti tentang kayatipun Allah, kekuasaannya Allah, keperkasaan Allah, keagungan Allah. Maksudnya disebut cara membaca ya Allah langit sak menudawani sak mono ambani. Ya Allah, gak enek songkone. Padahal sak negoro awake dhewe gak ero lho, Pak. Lho padahal donya niki berapa ratus negara. Jenengan bayangin. Berapa ratus negara. Langit sak mulumpiane rene cagake. Ya Allah. Bumi sak mulumpiane. Ya Allah. Itulah kekuasaan Allah. Kan baca Pak. Mulane lawas Allah kuasa kaya ngono lek menungso terus lemah, menungso gak iso apa-apa, terus gak patuh, gak taat, lek diselendhek karo Gusti Allah kaya apa? Lek dijewer kalian Gusti Allah kaya apa? Apa maneh dipendhem kalian Gusti Allah. Kekuasaan Allah kaya ngoten niku maksude membaca ayat Allah. Ya, ayat Allah ada yang tersirat di dalam lingkungan. Kaya ngoten iki. Lak wis bengi ngeten iki jajale awane nyambi. Lak susu awan bengine nyambi. Itulah kekuasaan Allah. Ning kene apa manungsa kok angkuh gak mau sujud, gak patuh tunduk karo aturane Allah. Lak disontek karo kedalem kuwi apa? Kaya ngoten. Ya Allah, dibaca ayat Allah yang ada di sekeliling kita. Dibaca dengan hati, dengan pikiran. Mula menungso niki lak namung membaca ayat tok dohire tok, menawi mboten penafsirannya, mboten ketingkatan yang kedua. Kalau cara nyawang kambil ya mek gurupa kuambile gombel. Wah akeh namung mboten. Cara sakniki nuwun jago sakniki cara petani. Kayak Pak Jen petani suatu misal kalau nyawang tebu, masya Allah tebunya wapi,
Dek sopo iki utek Pak Haji Anso suatu bisa. Piro iki bunyine sebawah 50 ketika tangan iki namung ngoten. Tapi kalau membaca dengan penafsiran-penafsiran dengan hati nurani, mboten ngoten Pak membaca. Ya Allah. Ya Allah. Yang diciptakan Allah rupa kambing. Di situ ada lidinya. Sodone kambing. Blarake kambing kena dicetek-cetekni. Lamune dikethok pondoke enak. Apa nek? Degane enak. Enak rotok tuwek titik tinggi nyerundeng apa mana tinggi iwal-iwal Masya Allah tuwek tinggi satem tinggi minyak gelugune kenek tinggi dandanan kenek tinggi usuk blandar sampai kulite gelugu kenek tinggi godok banyu pun setua yang mboten enten sing mboten manfaat. Betapa agungnya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala gawe kaya ngene iki. Uwit mboten digawe polos tapi digawe renget. Ya Allah, itulah kemuliaan Allah. Masya Allah, kaya ngene iki Pak lek gelem membaca dengan hati nurani yang diberikan oleh Allah dengan pikiran yang suci, yang bersih. Nyawang tebu ge ngoten ki sing biasa sapa tebu. Ya Allah, sik klentek semprot wis dipeki wong golek semprot manfaat. Momole nggih pakan sapi pucukane kena ditang tandur bongkotane kena dinggi giling bebekno gula. Bongkele kena dinggi rabuk mula lak nandur telo setelah tebu kaya-kaya gak rabuk. Subhanallah. Niki Pak, mulanya akhirnya manusia yang kersa membaca ayatipun Allah dengan hati nurani, dengan pikiran yang bersih akan menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Ya Allah, napa maknanya ya Allah pangeran kula, napa kemawon ingkang panjenengan ciptakaken mboten enten sing sia-sia, semuanya berguna. Mula Gusti kranten keagungan sing kados ngoten kula, kula njenengan reksa saking api neraka. Wedi maknanya. Niki lak macane pun dugi mriku kanthi ayatipun Gusti Allah. Bukti karo Gusti Allah, ya Allah kuasane Gusti Allah kaya ngono. Mulane sampai-sampai ngucapaken subhanaka faqina adzaban. Ya Allah Maha Suci dari kekurangan panjenengan. Mboten kurang belas ngoten lho cara bahasane subhanaka. Mboten enten kekurangane. Sakti sungguh aku betul. Mula kula jenengan reksa saking api neraka. Kaya ngoten. Un niki nyaman terus-terusan Pak. Mulane menungso niku ya Allah ampun dugi makomi pun nyawang napa kemawon alih boten maibu. Pun nyawang napa mawon boten maibu. Sampai-sampai nuwun sewu ngeten niki wong mati dulu-dulu takek wong mati. Kula niku men angsal di amen dibubuhi kali wong wedok. Anu, hah iki sedo Pak Cijang Roji sedo Pak Kene sedo ya Allah. Sedo. Terkadang sing mboten paham, ya Allah sing api-api kok sedo-sedo ya sing elek ra mati-mati. Niki nuwun sewu. Jenengan nak mbaca ngoten iki sendiri. Subhanallah. Nyapa sing api kok ndak sedo? Sebabe api timbangane kotor ndak disedani. Ndak kon mulih cara bahasane. Wong sedo niku ibaratnya kan mulih tenan. Mboten sah ditafsiri jeru-jeru. Sedo niku mulih sok bakal kethok neh. Kedok arah bapak, kedok arah bojone, kalau ibune pokoknya api kape. Sing api kondang sedo, ben gak reget. Lah sing elek, nyapa? Sing elek gak mati-mati. Niki sifat Rahman Rahim Allah. Cik dinteni, ayo, awakmu ki wis lumpuh. Wis lumpuh enek rong sasi, telung sasi. Dinteni, ayo ndang tobat. Iku sifat Rahman Rahim Allah. Lebih gila.
kok bacane bener. Api yang pemulih begobo muncit bersih dibangani kotor. Sing sepuh gak mati-mati sifat rohman rohimi Allah. Dinteni ya Allah. Yang jelas kalau ada kematian yang ulopan mesdoyo ingat satu, bahwa Allah tidak bisa diatur. Kalau Allah wis ngeresak niki sedo, sedo. Gak ada satu bab yang bisa mengatur Allah, karena yang maha perkasa hanya Allah. Saksenang ikuti Allah. Yang kedua, Allah mempunyai sifat rahman rahim. Ulo rata-rata manusia mikirak badi sedo, dikai alamat-alamat. Ulo jenis doyan itu alamatnya pun gak tahu, alamatnya pun gak tahu pak. Termasuk napa, beripat rabi boten benar. Ini pun alamat. Apu rendang cepet-cepet ngatahakan amal yang kangsa. Saya untungnya pun rabi kurang. Ngatuh ibu. Lampun wonten pak, ikro yang kedua ini kok membaca pikiran dengan hati, dengan masak terusipun. Insya Allah manusia ini semakin tenang. Semakin tenang, semakin takaruk rasanya Allah. Sami kali kisah pun sinten ini, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini matur wa ilqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta ya Allah Tuhan kula. Kula niki jenengan sumber banget kados pundi panjenengan anggenipun nguripi dhateng tiyang ingkang sampun pejah. Terus pundi benjing lek nguripi apa maneh sing kecemplung niki wau napa niki? Pesawat sing tiba saka pesawat jarine Pak Ali nggo untuk bagian kula piye iku wong sitok jarine itu sak miliar bunyi selawih ditambahi seket. Nah, ini si mati papat, ya patah miliar bunyi. Itu gue bimo pengen papat. Pun tiang ajur kados maten iku dos pundi. Ilang tersegoro dipangan iwak ini kila nguripi dos pundi. Cara bahasanya Nabi Ibrahim. Dos pundi Gusti kula niki jenengan paringi sumber. Lek nguripi tiang ini kang sabun seko. Akhiripun Gusti Allah dawuh, kola apalam tukmin. Apa awakmu ora percaya kalau aku iso nguripi wong mati? Kola matur sapa Ibrahim, bala. Nggih sampun Gusti, kula percados sak jenengan iku saged. Walakin liyatma inna qalbi. Ning supados ati kula niki langkung antem, langkung mantep, sumerep anggen panjenengan iki nguripi dhateng bareng-bareng ingkang sampun berjaya. Nabi Ibrahim rasional. Supados luwih mantuk datang kekuasaan pun Allah nyuwun pirsa kalian Gusti Allah piye lek nguripi barang sing wis rencek ngono. Akhiripun Gusti Allah dawuh, "Wes kene Ibrahim, fakut arba'ata minat thoir. Fasarhunna ilaika. Summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Summa da'uhunna yakina tasfiya." Wis ngene saiki. Golek opatang hewan, papat hewan sing iso mabur. Wis akhiripun Nabi Ibrahim golek siji merak, ping pindho jago, golek gagak terus duru. Wis iki cara Pak Kajilun ngoten dibleh papat niku dicampur, dicacah, wis ditugli kaya arep di apa dimasak. Dicampur papat. Wis siji merak, jago, gagak, doro. Lah wis mbok jus-jus dipeceli kaya arep dimasak, terus nek kono dadekno gunung. Saleh nek gunung. Cara dadi patang timbo wis mbok waduk kabeh kuwi patang timbo kaya ing kono sak timbo, sak timbo, sak timbo patang timbo. Terus lak wis ngono, sumad uhurna, celukan undangan ya jare. Mbah sangatun diundang kanthi izine Allah ya diana basa ya. Akhirnya ternyata papat niku padha mabur dhewe-dhewe mulih dhewe-dhewe. Langsung nek kene golek nek kene doro petuk doro jago petuk jago merak petuk merak akhire ngumpul. Terus bah niku nuwun sewu akhire semakin mantap. Bah Nabi Ibrahim anggene pun percados tentang kekuasaan pun Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe ngoten carane. Carane nopo? Ya wong tebu kala wau
nyawang wit kambir, nyawang tinggi, nyawang embuk. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nuwun sewu niki usume tikus lak nyawangi pendek tambah pahala. Subhanallah, nek kono-kono tikus dengan adanya tikus akhirnya ada pabrik, ya kuwi pabrik. Apa ini? Pabrik apa? Pabrik intrik, pabrik racun lah. Lah wis enek pabrik racun tikus lancar. Nah, akhirnya nguripi wong sak ngono kae. Niku sing pabrik nguripi wong sak ngono kae. Kuwi sing kok gawe besangan. Mosok iki enek kok besangan modelnya sing 30.000. Lah, gawe besangan payu. Tak gawe besangan payu sing adol, payu nguripi sing adol. Ya Allah. Niki enek apa iki? Penyakit corona. Oh, wong gawe masker. Payu. Ya Allah, kekuasaannya Gusti Allah. Amprih menungso iso urip dikai pekerjaan-pekerjaan dan pekerjaan. Niki lek nyawangi bener. Mulane akhire ngucapne subhanaka fakina ala bana. Itu kajian yang kedua, ikra yang kedua. Pun ingkang ketiga dipun terusaken mawon njing. Nah, kok ngawu kangenan ya terus nasib panjang. Dados intine monggo Pak Al-Qur'an dipelajari. Pun sepuh-sepuh buat apa-apa belajar kalian Pak Marsani, kalian Pak Jen, dibungkungin ngoten belajar sak iso-iso nih, sak kuwate, sak mampu nih pun ngatos buat belajar belajar pun iso, terus pun di belajar pun di penafsiran-penafsiran dari Al-Quran tersebut iku sing tersurat di dalam Al-Quran ya caranya belajar ayat Allah sing teng lingkungan ngoten niku dibelajar. Ya Allah, wong kae kok ngene dibelajari. Ternyata jenengan iku kok tak belajar sedoyo, Pak. Akhiripun mboten gampang sok maju tiyang. Ternyata tiyang sak manten katane niku pasti ada kebaikannya, pasti ada keburukannya. Ada manfaatnya, ada mudarat. Mbak tong ini yo digawe wong ngene, akhire ngene, ngono malah ngono sak terus. Ternyata nopo, buatan sia-sia sedoyo niku enten manfaate. Coba bacakan dulu. Enten sing ahli agama, enten sing ahli ekonomi, enten sing ahli elektro, ahli mesin. Dengan ada yang tidak sama, akhirnya manusia itu bisa tercukupi. Apa itu ini kok angin-angin Pak? Apa enek wong kulit nandur wortel? Nandur cengkeh? Tapi nyatane pengin ngombe cengkeh sak warepe kelakon. Pengin mangan wortel ya kok sak warepe kelakon. Padahal tandurane kule mayoritas namung tebu, tebu pari ya cara pangan wong kule tok kurang. Tapi nyatane gak ada yang tumbek. Allah lah gawe padha-padha lemahe, padha-padha bumine, tapi karo Gusti Allah digawe gak padha. Itulah kekuasaan Allah. Lah wis roh kekuasaan Gusti Allah kaya ngono, mengapa kita ndak patuh dan tunduk terhadap Allah? Kok gampang-gampang nuwun sewu bengkel gak anut aturan Gusti Allah? Itulah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Mungkin bisa ketik ini dipun sarani hidayah inayatul Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita baca ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita supaya kita itu menjadi orang-orang yang betul patuh dan tunduk dalam Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu ampun ngantos salat sunah gak salat sunah. Salat sunah ya opo-opo. Aja wajib tok ditambah wis tuwa ya sunah. Sebab nopo takbiratul ihram tok mawon sepindah. Allahu Akbar sudah bisa menembus hijabnya Allah 70 hijab. Nurullah itu Pak. Manusia niki cara gak enek hijab, manusia mboten kiyat. Mboten kiyat. Wong nabi mawon sing kiyat namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi la wong Allahu Akbar. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunat itu sama membuka hijab kita terhadap Allah 70 hijab. Mulakno gak enek bidane wajib langsung itu bagi orang yang sudah betul-betul makomnya.
pun lek cara piye memang cara iki ada kategori wajib ada kategori sunah, tapi kategori orang-orang itu kan orang awam. Tapi kalau orang yang sudah mencintai Allah, tidak ada bedanya pagi dengan sunnah. Indah tapi kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana wal walidina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min asyarid al-ardi ila mahwari ya tabi wa bahari ya insya'ala jami'i ahli bidun man hadra biha ya madli wa ya sami'i ahli bidun ya hajiul nabi min usulihi wa bu'ihi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin.